Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini melibatkan 3 sepeda motor yang ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh seorang anggota polisi berinisial IC. Dalam peristiwa ini, satu orang dinyatakan tewas dan satu lainnya mengalami luka-luka pada bagian kaki dan tangan. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo mengatakan, saat ini status penabrak masih menjadi saksi. Selain itu, sejumlah orang juga sudah dimintai keterangan. Terkait peristiwa itu, pihak kepolisian sudah 2 kali melakukan olah tempat kejadian perkara. Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, mobil Toyota Innova B2195SIJ yang dikemudikan oleh seorang anggota polisi bernama Aibtu IC melaju dari arah barat menuju timur, kemudian di Jalan Raya Ragunan, Jakarta Selatan. Sampainya di depan Bank Mandiri, mobil Innova tersebut kemudian diserempet oleh mobil Hyundai plat nomor B369HRH yang dikemudikan oleh saudara HR yang melaju searah pada lajur kiri. Kemudian akibat serempetan tersebut, mobil Toyota Innova terpental ke kanan ke arah arus yang berlawanan, kemudian menabrak 3 buah sepeda motor. Dari Jakarta, Sidik dan Yuniar melaporkan.